Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat saudaraku semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita ada titipan amanah untuk membagikan sembako. Ini rutin ya, setiap hari Jumat. Ini saya bareng Ibnu, pengemasannya di live-nya si Ibnu ya. Pengemasannya di si Ibnu ini udah selesai dan tinggal membagikan. Dan ini sudah ready, sudah medang, sudah ngopi. Tinggal kita menuju ke TKP, lokasi yang kita tuju ya. Orang-orang yang terdata ya, menurut kita itu pantas kita bantu ya, Nuk. Oke, dan sebelumnya ini terima kasih banyak untuk Om Zabidin dan siapa yang nambahin, Nuk? Banyak. Oh iya, ada yang nambahin juga ya. Ditambah lagi isinya sama sedulur yang lain, luar biasa. Semoga saudaraku semua mendapat pahala dari kebaikan panjenengan. Semoga menjadikan berkah dan barokah buat panjenengan sak keluarga. Amin ya robbal alamin. Oke, Nu, siap, Nu. Kita OTW. Ya. Kita lagi siap-siap. Kita mau berangkat. Nu, ambil kanan. Gawat, Nu. Jalannya hutan ya. Ayo lo langsung aja, Nuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu rumah. Bok. Pas. Lagi nang rumah ya. Nguduk wedang. Iya. Kayak anak titipan sembako. Borika. Iya. Jumat berkah. Iya. Matur nuwun. Semoga sing ngasih sembako niki disehat marang tekanan segine nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lagi ora cokan lungan nang omah bae. Iya. Oh, lagi kerja. Iya, iya. Oh, ngene kuwi rulem, melu ngono. Iya. Ya wis yuk, kek parang Rin. Iya, Je. Anu ke rumah yang satunya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Iya, ke nyong anak titipan sembako anu Jumat berkah Orika. Alhamdulillah. Iya. Anu atur nuwun. Sampeyan sing ngawe sembako ki ya semoga berkah barokah. Amin. Amin. Ya. Ya wis ki anu langsung. Iya, Mas. Esi akeh ya. Arep muter maning. Iya, iya. Ya, ya, monggo, Bu. Yo nggih, monggo. Yo, yo. Matur nuwun. Yo. Aduh, Nu, lagi ada proyek, Nu. Iya, Mas. Mana Nu? Di sini aja. Kayaknya orangnya nggak di rumah, Nu. Bisa jadi orangnya lagi di kebun atau di hutan ya, Nu. Yuk, coba. Assalamualaikum. Nek? Oh, nang rumah, Nek? Nang rumah, no. Hai. Eh, inyong nih. Temu maning. Oh, tersekang alas. Di rumah, baru pulang dari
nyari kayu bakar di hutan. Nah, ya siap, Nu. Kita bagi seluruh. Wah, anak Jumat berkah. Alhamdulillah, iya. Dongakna bae, sing aweh pada kon sehat, kon rezekine lancar. Oke, Nu. Ya, ini kita lanjut lagi ya. Iya. Ya ngono, Nek. Iya. Gari Umamburi. Iya. Iya, Nu. Pisan. Nung mau ora yo? Ya tunggu enak bayi nung. Tunggu enak ya. Di rumah apa enggak? Itu tadi si neneknya sendirian ya, bekerja seadanya, serabutan, senemunya untuk bertahan hidup. Dan di sini juga ya, Ibu Narsem ini ya, sering kita kesini di Jumat Berkah. Ibu Narsem ini juga sendiri ya, Nu. Anaknya satu apa dua ya, yang biasa di rumah itu kan yang kecil itu ya. Iya, Bu Narsem juga kerjanya seadanya, apa saja mau. Buruh harian lepas. Iya, disuruh garap-garap sawah, bantu-bantu tanam, bersih-bersih mau. Kadang ada kerjaan bikin gula mau juga ya, Nu. Iya, berarti ya. Ini saya ada titipan sebenarnya, Nu. Titipan uang untuk Ibu Narsem. Ada yang nitipkan uang. Ini mau dititipkan kemana? Titipan siapa? Paling sore balik lagi coba. Oh iya, sore nanti disampaikan ya, Ibnu kesini lagi. Iya. Ya wis, ada titipan uang sih, Nu, ini, Nu. Ya, ini orangnya lagi bekerja mungkin ya, Nu. Iya, pulangnya sore. Pulangnya sore. Sore banget, mungkin lembur juga. Gimana, Nu, ini mau balik lagi ke sini, Nu? Paling nitip lah. Titip ke sini ya. Iya, ya udah titipin sini aja, Nu. Mbah, punten nggih nitip nggo Umamburi. Nanti kalau udah pulang sore tolong disampaikan. Dan ini ada titipan untuk putranya Ibu Narsem. Namanya siapa yo? Putranya Ibu Narsem? Robiah. Iya, ini ada titipan dari saudaraku yang berada di Kendari. Nitip sedikit untuk jajan Dek Robiah ya. Iya, Robiah. Iya, iya. Nanti tolong disampaikan nggih, Mbah. Nggih, matur suwun, Mbah, ngapunten niki ngrepoti. Alhamdulillah. Ya, ya, Nak. Ya, tosan, Bu. Iya. Ratusan ribu itu, Mbah, mbok keliru. Gersang banget ya, Nu. Alah, pokoknya Mbah. Nah, ini kemarau sudah 3 bulan kayaknya. Lebih ya. Iya. Gersang. Berdebu, tanah pada retak, bibir pecah-pecah, panas kering, panas dalam. Oke, kita ke rumahnya Ibu Sartem. Sartem ini berada di Grumbul, pinggir hutan. Wah, bagus banget di sana. Mana? Oh iya. Wah, ini hutan jati sama hutan pinus. Pemandangannya jos. Sore,
sampai aspalnya habis. Iya, pol aspal. Ya gersang banget lah. Ya Allah. Wah, ini benar-benar hutan ini. Kayak lu berhenti dulu. Iya. Ini hutan lepas nu. Tapi masuk hutan, Lur. Gersang banget yuk. Wah, ini kalau musim hujan di sini seger banget hutannya ini. Asli. Naik ini ya, ada jalan setapak. Hijau. Tapi kalau kemarau gini, wah, kesel. Pulangnya hitam. Oke, target kita berikutnya ini kita menuju ke rumahnya Ibu Chartem, dan ini rumahnya di sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lagi santai bae nang omah. Ya nur tau ngapa-ngapa. Biasanya kerja. Ya kadang anger masan rendeng teh ya deprentang wong nang sawah padahal ana matun. Matur ana drep iku kan di masan kaiti. Kalau musim hujan ya banyak kerjaan di sawah ya nu. Iya. Tapi kemarau gini kering sawahnya. Lanu sawah yang meletak. Akhirnya ini ya sekarang jarang orang nyuruh kerja yo. Jadi kesulitan untuk nyari pekerjaan karena kemarau berkepanjangan. Di rumah sama siapa? Putrane, Putu lagi badan ngene yo. Ya kene ngana titipan amanah Jumat berkah sembako mereka anu semending lah. Pel kena nggo pel-pel jere. Mudah-mudahan sami saras. Amin. Waras sehat, rezekine sing lancar. Ya, hari kaya sing sehat ya, terus. Tetes nunut biasane. Gila, tunga dino enggak. Nggih sampun, wah, monggo parang rin. Parang-parang wae. Nah, ujung aspal ini ya bener ujung aspal. Ujung aspal. Itu pol aspalnya depan motor. Aduh, haus tuh. Ini kita ya, satu gerumbul. Kita bawa pakai karung 5, bawa 3, kan jauh-jauhan. Kalau pakai tas yang kanan kiri apa? Susah, jalurnya medan ekstrim. Jadi mending bolak-balik. Ini gerumbul lewang. Gerumbulnya pencar berjauh-jauhan ya. Tadi di sini ada 3, yang pertama 2, beda lokasi. Oke, lanjutkan. Alon, saya kan mangku. Itu ada berapa di depan? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi gawe apa, Lik? Lagi dandan anu lemari botol. Oh. Itu alat apa namanya itu? Pasah. Iya. Serut ya, serut manual. Manual. Lagi ada pesenan di anu. Iya, kongkonan iya. Tetangga nyuruh benerin lemari. Iya. Oh, itu alat-alatnya tapi lagi dibenerin dulu. Biasanya kerja di pangkalan. Oh, ya. Apa udah berhenti? Udah berhenti lama enggak kerja di pangkalan. Masih deres sama. Deres stok. Iya. Masih deres. Deres. Ini pohon kelapanya yo. Iya. Buset. Ini ada 20 meteran nih. Ya, lebih. Lebih yo. Iya. Ya sekitar 20 meter. 20 meter. Ini ada yang lebih tinggi lagi. Iya, ana. Waduh, 25 meteran. Wah. Ini manjat berapa pohon? Ada 20. Iya, iya.
20 pohon. Bisa. Masuk sore. Pagi dan sore naik pohon kelapa. Pokoknya lagi min. Sehari paling berapa kalau 20 pohon? Ada lagi oli itu ya 7 kilo sedina. 7 kilo. Sehari lagi min paling 3 kilo. 3 kilo? Iya. Tadinya 7 kilo, sekarang kemarau jadi 3 kilo. 3 kilo itu barang. Kali 15 ribu. Iya. 45 ribu. Kayu bakarnya? Ya, orang dia tunjuk. Enggak ikut ya. Iya. Enggak dihitung, kalau dihitung ya rugi. Rugi. Belum orang yang di rumah ikut bantu ya, iya. Istri di rumah ikut iya. Membantu memasak. Berarti dua orang bekerja semuanya. Iya, dapatnya kalau lagi musim hujan lagi bagus bisa 7 kilo maksimal iya, yo. Iya, 7 kilo. Kalau sekarang paling 3 kilo. Wah, menurun iya. Banget. Terus sudah nggak ikut di pangkalan. Tadinya ikut di pangkalan repot ya waktunya yo. Iya. Harus deres, harus kerja ikut orang, berangkat pagi. Keburu-buru. Iya, capek jadi, sekali. Jadi sekarang ini di rumah aja kalau ada tetangga membutuhkan siap yo. Iya. Benerin pagar. Benerin jendela rusak, lemari rusak, kursi rusak ya, siap yo, Lek. Iya. Wis. Ya ini saya ada titipan sembako Jumat berkah dari Kak. Ini Jumat berkah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Dari saudaraku yang berada di luar negeri sana. Minta doanya semoga saudaraku pada sehat, iya. Pada lancar rezekine. Amin. Yo, ya Lek, yo ngarep bagi mani ngasih hak ya. Yo, oke, matur nuwun. Sekarang. Semangat, semangat, semangat membara. Bukan, kelapa muda guys, boleh kita ambil nggak ya? Soalnya nggak ya. Ada orangnya ini. Iya, ambil aja wah. Ya, nantilah, kita nembungnya ke pohon. Mbak, jaluk kelapa nek. Iya nih, nanti kakang ya. Terus maring deh, Bik. Obang abing. Oh, Bang Abing sih panganan apa? Minyak butin. Oh, yang dari singkong. Anu ngolah sendiri. Oh. Butin wong mau. Gawe akeh. Nek si ana ora iso ndeleng. Dari Ari ndeleng. Produksi sendiri. Nah. Kemarin kan sakit yo. Mriyange wis ke enteng. Iki pabrike iki gawe Obang Abing neng kene. Dul. Deleng pabrike Obang Abing. Nah, ui, doa ini, guys. Iki kan Obang Abing bolong tengah. Iya. Iki cara gawene priwe? Iya. Iki HP-ne putu nek. Ini disilip nak. Oke. Budine dek giling. Iya, Mbok. Singkong dihaluskan, ditumbuk ekor, bisa yo. Terus nanti rawon, ditutup, Degilis juga. Degilis, tepek. Ya, orang yang tepek. Ini langsung ditutup ya. Iya. Wah. Ini produksinya setiap hari apa? Iya. Unggal dina gawe. Ya orang unggal dina, karena pesanan gawe. Oh, nunggu ada pesanan, nggak setiap hari. Pengen lagi. Dan ini satu ini berapa harganya? Semenekir, nungguntel. Rong 500. Sebaris. Iya, semene iki loro iki. Oh, loro. Iya, semene iki 2500. 2500 segini. Ya Allah. 20 gitu, Pak. Kan ngerti detail maning ngene kan 3000. 2500 ini banyak banget, Nu. Berarti 1 2 3 4. Berarti iki 10.000. 10.000 lebih gelagan siji. 12.5. 12.5. Ciro lupat. Papat 10.000. Iya, nah, ini berarti 1.250. 11.250 ini ya dapatnya ya.
Tadi yang dibawa ke warung berapa? Ya pada kuen rongi wong ngatu sing ana dhuwit 3 ewu. Lika jujuk pira miki? Jujuk rolas. Rolas. Rolas buntel, rolas menek. Oh, 12 itu berarti dapat uang 30.000. Lah sehari bisa bikin berapa? Sedina ge bisa. Sedina bisa gawe iki pira? Dina kiye. Iya. Gawene sedina rampung apa kawit iya, wingi? Ya ora mau. Iki jam 10. Kawit godoge esuk-esuk iya. Degilingi. Kalau habis semua dapat 50.000. Iya. Singkongnya beli. Jadi sudah 500. Jadi sudah jadi barang total dapatnya 50.000. Lah untungnya berapa? Ngodene pira ngode? Bisa ngode 20.000. Iya. Anggar lagi bener ya bisa. Keuntungannya sekitar 20.000. Ini aduh mumet nyong. Sehari ya singkongnya beli, kalau tanam sendiri kan mending ya enggak beli. Udah modal singkongnya berapa kalau dapat 50? 5.000. Beli singkongnya 5.000. Diolah di ini yo. Selawe 10 kilo. 10 kilo. Tapi bisa 1 kilo. Ya, 10 kilo 25.000. Lah kalau 10 kilo tak bisa dapat 100.000 dapat. Ya. Oh, lah. Hah? Kira oh, modal 20.000 budine. Ya. Diolah-olah dadi 50.000. Ya. Ya rugi. Rugi tenagane lho. Capek yo. Sehari ya. Innalillahi. Belum itu pada ada yang bantu ya. Ya Allah. Ini hitung-hitungannya saya mumet, guys. Modal singkongnya 25. Nanti diolah, direbus dan di wel-wel-wel lah pokoknya macam-macam. Setelah jadi barang, total dijualnya titip ke warung ini ya. Titipin warung, totalnya 50.000 dapatnya. Kalau diantar semua lah ini. Enggak diantar cuma dapat 30. Ya ini belum semua. Belum laku ini udah sore. Aduh. Apa nutup ya, Bi? Nutup. Eh si Ana lebihan nih. Nah, tenaganya itu orang dihitung yong. Tenaganya nggak dihitung. Nah, gue ada selisih 25 dari modal 25 jadi 50. Nah, kayu bakarnya. Bakarnya dihitung. Tenaganya. Ana bumbune yong. Iya. Ketumbar bawang. Ketumbar bawangnya belum. Ya lo tuna bi. Plastiknya orang. Ada plastiki. Innalillahi. Diplastikin juga. Berarti saya kantong ya, ada plastiki. Ya. Yakin, bibi. Nah ini sudah lama ini bikin ini dari dulu. Ya kalau nanam mending yo singkong sendiri. Kalau sekarang kan beli. Ya ya ya. Ya untungnya paling ini total 5.000 lah ya. Nah, plastiknya singkongnya 25, plastiknya bumbu ya 30 lah ya. 30. Kayu bakarnya enggak dihitung. Enggak dihitung, tenaganya yang bantu enggak diongkosin. Terus sudah jadi diantar-antar ke warung-warung yo. Ini tadi baru pulang nganter. Wow, luar biasa. Lah ini tak beli saya lah. Jiro lupat. Tak beli saya. 1, 2, 3, 4. Berarti 10.000 ya, Nuk. Ini bonusnya. Yo ini enggak ada layannya ini enggak. Tambah rugi maning. Iya yo. Iya lho. Aduh. Nggo bonus ya. Sudah ini aja kalau terjual semua. Nipis banget ya. Bi. Bi. Kita lang gatung ya, Bi. Iya, ora. Ki engko bonus. Iya, iya, iya. Jadi itu 10.000. 1 2 3 4 2.500-an. 10.000, Bi. Ya, 10.000. Luar biasa, guys. Ya, ya usahanya orang desa kayak gitu, guys. Enggak ondol, enggak obang-abing ya. Iya, nipis banget. Hampir tidak ada untung ya, malah dihitung-hitung rugi tenaga waktu ya. Iya. Nyilipannya kan dihitung 5.000. Oh. Iya, ngotong nyilip tenag.
keselipan. Singkongnya diparutnya pakai selipan 5.000. Alah ya rugine gede banget. Kita minus. Minus, Bi. 20.000 guys, kelong plastik, kelong bumbu. Kelong suluh, innalillahi nyong mumet, guys. Mudeng paranu. Aduh. Kamu usaha begini mudeng apa enggak? Aduh. Aduh, boyang Ibnu. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Ya, guys, kalian yang punya usaha hasilnya sehari 100.000 masih ngeluh. Nah, ini bibi saya ini. Itu aja kalau laku semua. Ya begitulah. Ya semoga semua ada hikmahnya lah, Bi. Iyo kayak gue ngolah-olah ngene jan yo. Gue 10.000 ya, Bi? Iya. 10.000, guys. Ini aku. Aduh. Ini uangnya cuma 5.000 ini. Kurang 5.000 ya. Ini baru 5.000. Besok saya kesini lagi. Pegangin. Wis njaluk bonus bayar 5.000 maning minusnya tambah parah wa. Tambah parah minusnya. 5.000 ini. Ya. 5.000. 5.000. 5.000 ya. Nawar lah. Itu saya nawar. Ya, terima kasih. Ya. Kembali tidur lu. Hah? Kembali. Jujur loh. Udah Pi, enggak usah dijujulin. Oh, ya mati. Ya, rezeki Nerika. Alhamdulillah. Terima kasih. Yo, Jan. Kon dadi batine mandan iki kepriwe Nerika aja adole aja semeno, Bi. Kira payu, Yong. Semene 2.500 iki piye? Tapi enggak laku ya kalau dinaikkan ya. Masyaallah, ini rumit sekali bikinnya. Ya wis ta. Wis ora jujur lah, wis kan anggo. Iya, nyimpen. Kok tuku plastik, tuku bumbu sisan. Yo. 4.500. Ini teh tunggu aja lu. Lah, iya ya tunda to. Eh, tak tambahin, Bi. Nyong ana sembako. Iya. Sembako Jumat berkah ya, Bi. Iya. Dan pamane iki ngendi? Ya, Lur, semangat, Lur, ya. Kalian yang bekerja bisa sebulan hasilnya berjuta-juta itu sangat luar biasa dibandingkan dengan bibi saya ini. Ya. Luar biasa. Ya, ini, Bi. Nah. Iki karo ira, Pak. Wis pokoke bodho ari, Kak. Sembako. Nah, ini bibi saya punya anak masih bikin rumahnya ini ya. Masih gandeng. Masih bareng. Cuma di seket aja. Jadi ini buat anaknya yang suka bantu bikin ini kan enggak digaji ya. Ini aja enggak ada untungnya. Nah, kita kasih sembako aja. Ya, Bi. Sehat-sehat. Kemarin saya kesini lagi meriang. Sekarang udah sembuh. Oh, masih agak gerges sedikit. Iya, ya, semoga kedepannya sehat terus, Bi. Iya. Yuk. Ini juga dari saudara saya. Iya. Sembakonya, Jumat berkahnya. Minta doanya juga. Semoga saudaraku sehat, iya. Yang suka berbagi. Iya. Sehat, rezekinya sing lancar. Iya. Amin. Dunga. Gitu gak, Pak? Dapat ini udah beli yo, guys. Enggak ada bonusnya. Yo. Matur suwun, Bi. Pareng, Rin. Iya. Sehat-sehat. Monggo, Bi. Iya. Luar biasa, guys. 10.000, banyak banget ini. Bisa dibagi-bagi. Ini kalau digoreng kan melar. Oh, yo. Lho, ya jadi senampan, Wak. Loh, kita nggo wong steam ya, rantong. Ora pakai koyok. Rakai tanyong, ya wis, yo, jalan. Cekel apa tidak? Oh iya. Ah. Itu orang gandul. Oke, kita lanjutkan. Masih ada. Oh.
mereka miris banget ya guys kalau melihat usahanya, tapi semangatnya luar biasa, bikin terus itu udah lama itu jalanin itu walaupun iya ya Allah. Masya Allah, gimana jadinya ya. Aduh, yakin saya nggak bayangin kalau posisi saya di sana, Pak. Aduh, kamu ini minus, oh gimana? Kamu sehari 100 aja suka ngeluh. Masya Allah. Itu 50 plus modal plus tenaga plus apa saja. Yes. Oke. Parkir di sini, siap. Pino. Assalamualaikum. Oh iya. Oh, ada yang jawab. Nek? Ya, iya. Ada, Pak. Cewek neh nang omah nu. No. Bibine nang omah. Iya. Sini yo. Nah, dari sini kan bisa kelihatan semuanya. Oke gitu. Iya. Kelapannya tapi hijau-hijau banget yo. Seger. Kayak, Pak. Pak, oh iya. Kelapa muda. Kalau ini di daerah yo. Kan baru, Pak. Eh. Turu. Mereka orang golet. Orang golet. Ya? Apa anak? Prei orang golet. Rika. Ya golet. Uwis. Uwis. Mau. Oh iya. Oh, nyarinya pagi. Tenang kene di budi kagak ora diapa-apa blas. Yakin. Habis persediaan. Aku ini cuma duit 100. Ngokwe 20 nggong kene servis 20 dicuwita ngobeter anu si Horti bubar terus adol rek oleh 100. Hah? Terus adol oleh 100. Kapan? Oleh 100 sewidak wolu. Rambut oleh 110. Itu kan Jumat yang lalu, udah lama yo. Kan udah lama jualnya saya pas kesini. Anu roh di ternus diboni dingin, berasnya petang kilo. Oh, sudah bon dulu. Dicesak ke kue, nanti barang naur keduman. Oh, sebelum dijual udah bon. Bon dulu. Ada kirim apa nyong? Kirim? Ya. Rika, kibis entong. Beras entong, beras. Hah? Berasnya bisa entong. Beras apa? Rika. Ditanya oh, uangnya habis, berasnya habis, yeah. Persediaan makanan habis semuanya. Tanya berasnya habis gitu. Enggak benar. Budek. Lu mana? Tanya pada liatin. Kok malah? Aduh. Berasa es. Berasnya masih nek. Beras. Beras. Beras apa? Masih. Apa entong? Ya entong prontong. Entong prontong gua. Entong prontong beberapa hari yang lalu. Iya. Ya Mbah, tak jujuki maning ya. Oh, nyambung. Nyumbang kaki rosit, Cok. Anu gua gendrong liwet taun. Alhamdulillah ada yang nyumbang ya. Iya. Bisa bantu tetangga ada yang membutuhkan. Luar biasa. Luar biasa ya. Sendirinya kehabisan. Begitu ya, Pak. Monggo. Oke, Mbah. Jujuki maning ya, persediaan nek. Ini bisa untuk beberapa hari. Jan, belan ngirim yang putu lanang putu batona. Ini sing bocah bagus guna. Sing bocah bagus gunane niliki. Iya, ya. Ya, jeng golek kowe. Ya. Anu, kanutan lu kenang kipu. Ora gemblung ora anu kenang kipu. Ketipu. Oh iya, anu anu obat pada anu bakul obat. Ketipu priwe. Bakul obat
kondek tukone dirayu. Gue bagus-bagus rumah. Ngomongnya darah. Delombok. Iya. Gue anu kepri we. Dina kirane. Ki bae dere ngomong. Dina kering posek. Ngomongnya nu ngodek. Iya. Nang ngendi? Nang Tangerang. Oh, pernah kerja di Tangerang. Terus sing, bosnya jahil. Penek aja sing ado. Bosnya suka. Ya nang barpa nang Bogor, nang Bengkulu. Pindahnya nang Bogor. Cici nang sedih marah ya. Jadi anu bontot nganuan gak boleh dotan. Aja uli mau ngaco. Iya. Cici umurnya pira? 36. Masih muda. Uang jodoh ini kalingan. Namanya Mbak Mbak Dariyah yo namanya yo. Umurnya 36. Masih single. Cantik loh guys. Ya bismillah. Donga, wo, otolnya oleh, jenu. Yo iya, ya wes, nih, nyuar pamit. Ya kesel ya. Pada-pada, sehat-sehat. Ya. Monggo, nek. Ya, bagus sih sen. Bagus sih. Iya, bocah bagus. Bocah bagus, teka maning. Ya matur nuwun. Ya, nyong bareng ya, sehat-sehat. Yen you know, ayo ngadeg cekir kunci ngakak. Amin, 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 amin. Wis sambenge turu selesan di sore gelem turu maning. Aku ndongak-ndongak nang wong sing pada welas asih. Alhamdulillah, iya ya, ini jangan luar biasa. Ini setiap malam sebelum tidur, kadang susah tidur. Habis sholat mendoakan saudara-saudara yang suka membantu simbahnya ini tadi ya. Kalau diartikan bahasanya. Imbah, parang rimbah, insya Allah kok Jumat depan lagi kita kesini lagi, tengok lagi, guys, komplit isinya. Ada minyak, beras dan lain-lain lah, mie ada, kecap, sabun juga ada sabun. Iya, ngujo gitu nggak nih? Ngujo. Iya, ya aku sabun. Iya. Ada gue piung ramadhan. Ya wes, Mbah, parang rin. Yo, assalamualaikum. Wah, luar biasa, Pak. Aduh. Wah, hari ini ekstrim-ekstrim, Nuk. Apanya yang ekstrim, Pak? Ya, tadi ubah ngabing. Oh iya. Capek banget, malah rugi. Ini sih mbahnya. Kehabisan. Sampai beberapa hari yang lalu habis. Tapi bisa, masih bisa. Nah, kayak kondangan gitu loh, maksudnya. Ada tetangga, ada hajat gitu. Bisa masih bantu 2 kilo katanya beras. Masya Allah, luar biasa. Sendirinya kayak gitu masih memberi, Pak. Iya. Kan luar biasa. Joss banget ya. Dan kenapa? Kayaknya tidak tidak pernah ngeluh ya. Iya, nggak pernah merengut kayak gitu. Iya, kayaknya nggak pernah. Selalunya kayak ceria ya. Yo, hehehe gitu. Wah, luar biasa guys. Oke, ini tadi ke rumahnya Pak Genjer dan Pak Karso. Mereka berdua tidak berada di rumah dan katanya lagi bekerja di kebun ya, ada orang nyuruh nyangkul kebun. Jadi ini kita susul aja ke kebun, kita cek lagi ngapain mereka. Oke Nu, kamu jaga motor aja Nu, ini soalnya jauh meninggalkan motor. Dan ini saya turun dulu. Oke Ibnu nunggu di motor. Sepertinya di sana, Lur. Oh iya, benar-benar mereka. Loh, Pak Genjer. Halo. Oi. Benar, guys. Ini bareng Pak Karso. Oh, lagi pada nyangkul ini. Wah, ternyata di sini dicari di rumah nggak ada, Lur. Ya. Wah, Pak Genjer semangat banget ya. Wis. Ya.
Pak Genjer dan Pak Karso, ini kolaborasi ini, nyangkul. Wah, bikin apa ini? Lumbang. Oh, mau bikin kolam. Bikin kolam. Oh, kolam untuk pemijahan kayaknya ini kecil-kecil ya? Iya. Oh, untuk benih. Oh, iya. Tapi ini harus dibongkar ini pohon-pohonnya ini. Apalagi itu ada pohon yang serem itu, sarang demit itu. Pohon pule gede banget. Wow, tapi sumber airnya ini dekat ya di sini ya. Wah, wow, luar biasa ini guys. Mengolah tanah yang terbengkalai ini, yang terbengkalai kayak gini, dibongkar jadi kolam. Jadi berfungsi ya. Luar biasa ini Pak Genjer, semangat banget ini. Lagi nggak nyari Genjer, Pak Genjer? Oh, kemarau sih ya. Sekarang di sini kemarau sudah hampir 3 bulan. Jadi sawahnya retak, tidak tumbuh Genjer. Jadi nyangkul mau ya Pak Genjer? Mau. Mau, apa saja lah ya. Iya. Berarti udah lama di sini Pak Genjer? Udah berapa hari? Ada 5 hari? Udah 5 hari. 5 hari? 6 hari ini ya? Iya. Luar biasa. Sehari berapa? 500 ribu? Iya. 500 ribu sehari? 40. Oh, 40 ribu sehari? Oh, 5 hari 200 ya. Iya. Lumayan iki. Lah di rumah stok masih ada stok? Ada. Sedikit. Ada sedikit. Ya dari cuma sedikit. Oh, dari Mas Wira kemarin. Oh, Jumat Berkah yang kemarin masih. Iya. Tapi sudah menipis ya. Iya. Pak Karso juga dapat ya di Jumat kemarin alhamdulillah. Tapi ini sudah pada menipis. Enggak cukup lah ya, ngandelin dikasih saya enggak cukup untuk sampai seminggu ya. Kadang-kadang kebutuhan kan ada kondangan dan lain-lain gitu kan, harus ada uang juga untuk hal-hal yang lainnya. Ini alhamdulillah hari ini Jumat Berkah ini ada lagi untuk nyambung lah ya, nambahin lah, bantu sedikit ya, enggak bisa sepenuhnya Pak Karso dan Pak Genjer. Ya rezeki lah, ini ada saudara kita yang berbagi Jumat Berkah, Om Zabidin, dan ada yang nambahin lagi yang lainnya. Oh iya, ini diterima dulu, ini istirahat dulu. Nah, ini ada sembako, ada beras, minyak. Alhamdulillah, matur suwun. Ya, ganuan sing pada lancar, sing pada sehat ya. Amin. Iya, semoga yang memberi ya mendapatkan barokah. Terima kasih Om Abidin. Om Zabidin. Om Zabidin. Yo, dulu sepedanya kemana sepedanya? Ada. Nggak dipakai, gemeter ya. Saya terima nih sembako. Alhamdulillah. Moga-moga cepat sembuh. Cepat sembuh Om Zabidin. Om Zabidin. Cepat sembuh. Sehat ya. Ya. Ya alhamdulillah didoakan Om Zabidin ini dari Pak Genjer. Semoga cepat sembuh. Dan semoga rezekinya lancar. Keluarganya sehat semuanya yo. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ye. Yalah, ini kok nggak ada minum? Oh saya ada minum ini. Tapi nggak banyak sih. Nggak tahu lagi di kebun ya. Ya. Ini saya bawa minum punya Ibnu sama saya. Ini Pak Karso, lumayan lah buat ya mau disit. Nah Pak Genjer itu buat seger-seger. Ya wis, dilanjut saja ya. Saya mau keliling lagi, masih banyak. Sehat-sehat Pak Genjer dan Pak Karso. Loh itu ada siapa itu? Oh, disusul pacare. Oh, mantan pacar. Ah, dulu kan pacar Rika, sekarang sudah jadi mantan. Mantan pacarnya Pak Karso. Ah, mriki. Nggih, rezeki nggih, Rika dadi kebenaran nggih. Malah istrinya nyusul ke sini. Nah. Eh? Kayong pas banget ya. Iya, istrinya nyusul. Ya. Amin, amin, amin. Kayong pas ya. Kayong pas stoke nipis ngumah. Iya. Udah dua kali ke sini.
Iya. Oh. Oh, ngambilin kayu bakarnya istrinya. Anu masak air. Enggak pakai gas. Ya, pakai tapi buat masak doang. Oh, tapi boros ya. Gas kan mahal ya. Pakainya kayu bakar. Oh iya, mong geni. Iya. Lah itu ada sembako ya, sudah diserahkan ke Pak Karso tadi. Ya sama saja lah ya. Matur suwun, terima kasih. Semoga-moga yang apa rezeki panjang umur. Amin. Rezeki tambah akeh. Amin. Ya. Semoga segera pulih ya, ini lagi kurang sehat. Iya. Nggih, monggo kula tek pareng rin. Sehat-sehat. Semangat. Wis pokoke donga dinonga sing sehat kabeh. Amin. Yes, monggo. Alhamdulillah. Kita hari ini menemukan hal-hal yang luar biasa ya, Nuk. Iya. Wah, luar biasa banget. Oke, jos. Ya, bisa disimak lagi di tengah video ini tadi. Keseharian mereka luar biasa. Tapi tetap semangat mereka, saya lihat tidak ada mengeluhnya. Tidak ada apa? Maksudnya kayak kendur gitu, tetap lanjut, tetap semangat. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat kita ya, kita yang masih muda dan bisa lebih dari mereka. Kita harus lebih semangat lagi, harus lebih bersyukur lagi. Dapat 100.000 sehari, alhamdulillah itu sudah besar sekali kalau dibandingkan dengan mereka. Ini rombeng pas menjual rongsoknya cuma dapat 168.000 dalam waktu setahun. Dan dia sudah ngebon berasnya berapa kali sama uang, sudah ngebon ke bose. Jadi pas waktu menjualnya tidak mendapatkan bayaran penuh, cuma sisanya beberapa ribu rupiah. Dan tadi katanya sudah sangat-sangat kehabisan. Alhamdulillahnya kita kesana pas banget, luar biasa. Dan tadi ada yang bikin ubang-abing sehari, hasil proses produksinya itu bisa terjual 50.000. Itu dari modalnya aja sampai 30.000 lebih. Nah, untuk tenaganya ngolahnya, wah, sangat minim sekali keuntungannya, tipis banget. Tapi tetap semangat dan besok mau bikin lagi dan bikin lagi. Luar biasa semangatnya, guys. Oke. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita kunjungi mereka dan mereka sangat bersyukur dan mendoakan untuk yang sudah berbagi dengan mereka. Sangat bermanfaat dan sangat berguna. Semoga saudaraku semua yang sudah berbagi untuk saudaraku yang ada di sini di Jumat berkah ini, semoga saudaraku semua diberikan banyak kemudahan dalam segala hal, diberikan keluasan rezeki, dan semoga senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin ya robbal alamin. Oke lur, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Intinya ya sekali lagi, ini ada banyak sekali yang berpartisipasi dalam Jumat kali ini ya, terutama dari Om Zabidin dan keluarga, terus ada dari Mbak Susanti, ada yang Mbak nambahin. Iya, Mbak Warsi, ada Mbak Suara Hati Dea, terus ada Mbak Siti juga. Luar biasa, matur nuwun sekali buat kalian semuanya ya teman-teman. Dan tadi ada yang nitip untuk
ananda rupiah ya. Iya, ananda rupiah uang untuk diberikan ananda rupiah atau Ibu Narsem ya. Cuma orangnya tadi enggak di rumah. Iya. Jadi tak titipkan rumah depannya. Matur suwun juga ya, titipannya sudah tersampaikan. Semoga siap menjadikan keberkahan juga saudaraku Mas Susilo. Ya, siap. Matur suwun, matur suwun. Ya, lanjut. Begitu saja. Ya ya teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita wah kayaknya terlalu panjang juga ya Wak ya. Jadi lokasinya juga berjauh-jauhan. Jauh banget. Orangnya lagi kerja juga. Paling nanti kita ke sana sore. Iya. Setelah pulang kerja. Masih ada berapa? 3 apa 4 ya? Iya. Masih lur, masih. Oke, buat teman-teman sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf, berkah barokah, semoga menjadi amal bagi kita semua teman-teman. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa like dan ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sukses dan sehat selalu.